merupakan rangkaian Hari Jadi Cianjur yang ke-342 dan ajang silaturahmi pemerintah Kabupaten Cianjur menggelar perayaan gala dinner yang bertajuk Tepung Lawung Semalam di Cianjur di halaman pendopo Kabupaten Cianjur Sabtu 27 Juli 2019. Dalam acara tersebut, diundang pula para bupati, wakil bupati periode sebelumnya, para mantan pejabat daerah, hingga para tokoh dan para kepala OPD di lingkungan Pemkab Cianjur. PLT Bupati Haji Herman Suherman dalam sambutannya mengajak kepada para tokoh masyarakat, sesepuh dan pimpinan Cianjur terdahulu untuk bernostalgia dan bercengkrama bersama masyarakat Cianjur. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak para tokoh masyarakat, sesepuh, dan pimpinan Cianjur terdahulu untuk kembali bernostalgia, mengenang kembali saat-saat bahagia dan bercengkrama bersama warga masyarakat Kabupaten Cianjur. Sedangkan mantan Ketua DPRD tahun 2011 sampai 2016, Gatot Subroto merasa dihargai dan merasa dimanusiakan atas undangan gala dinner tersebut. Dan pada kesempatan berbahagia ini, Kang Diki Hatur Nuhun, pada kesempatannya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bupati. Karena kami merasa dihormati, merasa dimanusiakan. Sudah hampir 10 tahun, ya, kami baru diundang sebagai mantan, ya, orang Cianjur yang pernah berbahagia di Cianjur, baru kali ini diundang oleh Bapak Bupati, terima kasih. Mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Kegiatan tersebut diawali oleh pemutaran film pendek terkait sejarah berdirinya Kabupaten Cianjur dan penampilan Mainpo, dan diakhiri pelepasan balon oleh PLT Bupati.